Assalamualaikum teman-teman semuanya. Tetap di channel YouTube aku, Solihah Sawangan. Bantu aku like, komen, subscribe ya. Hari ini aku mau bagi resep sama kalian semuanya. Caranya merebus telur setengah matang. Ini aku mau nyobain resep yang ada di channel YouTube-nya orang Taiwan. Katanya kalau mau rebus telur seperti yang kayak di restoran, teman-teman. Kita langsung saja cobain ya. Pertama, mangkoknya kita kasih air sedikit saja katanya. Terus kita pecahkan telurnya. Pelan-pelan ya, teman-teman. Seperti ini teman-teman. Dan di sini aku sudah menyiapkan air sudah mendidih. Terus kita matikan. Tunggu sampai airnya itu enggak keluar gelembung-gelembung kayak begitu teman-teman. Ini udah selesai. Terus kita pelan-pelan masukkan ya. Tunggu sampai semuanya itu telurnya itu berwarna putih teman-teman. Tunggu sekitaran 3 menit sampai 5 menit. Kita nanti tunggu ya teman-teman. Terus kita tutup. Lihat telurnya ya teman-teman. Masya Allah, udah matang sempurna. Kita lihat dalamnya ya teman-teman. Masya Allah, matang dengan sempurna. Ini teman-teman, berhasil ya teman-teman.